menjual ikan juga. Banyak yang sering mati juga, Bang. Pasti ada. Lagi musim ini. 0896. Mas siapa, Bang? Saya Rizky, Bang. Bang Riki. Ya. Riki. Rizky. Bang Rizky ini jualan apa nih di bazar? Ini kita jualan ikan, Bang. Suruh jual ikan buat pelengkap. Oh, buat pelengkap. Kenapa milih ikannya ikan hidup nih? Emang di kita kan ikan hias. Oh, jualannya ikan hias, Bang, ya. Ini ada tempat penampungannya, Bang, atau tempat itu? Ada. Kita dimana? Punya pemdakan. Di mana? Kelompok yang isinya ikan-ikan hias semua. Oh, di Kelurahan Cibubur ini ada. Oh. Ini satu ikan berapa nih jual nih? Tergantung, Bang, ada yang 10.000, 30.000. Beda-beda ya, tergantung ukuran juga ya. Iya. Nah, ini offline, online, main juga. Abang memang setiap hari jualan ikan gini? Kita main di online-nya sih, Bang. Online aja ya. Nah, kalau peminat dari ikannya sendiri rame enggak sih, Bang? Tergantung pasarnya. Kalau bisa nyari pasarnya, ikan rame. Oh, ikannya rame juga ya. Enggak pernah sepi. Enggak pernah sepi. Nah, itu biasanya peminatnya juga mungkin yang suka ikannya juga ya. Iya. Kita menyesuaikan tempat juga. Bang, untuk menarikan hias sendiri ada trik-triknya nggak, Bang? Setiap jenis pasti ada, Bang. Perawatannya, dari kasih pakannya. Itu triknya apa aja nih, Bang? Boleh kasih tahu, Bang? Kalau biar ikan apa tuh, Bang? Biar ikan hias biar nggak cepat mati atau itu gimana? Pakan jangan berlebihan, sering ganti air biar nggak amoniak menumpuk. Ya gitu doang paling sih, Bang. Itu doang, nggak? Oh, tergantung ini ya, berarti air ya, air yang paling utama tuh ya. Nah, kalau ikan hias di sini tuh yang dijual apa, Bang? Jenisnya, Bang? Gapi, koki, plati, oscar, ikan mas juga ya, termasuk? Iya, koi. Siap. Mantis, cuman lagi nggak ada mantisnya. Ini sudah berapa laku yang terjual? Sudah berapa? Sudah lumayan sih, Bang. Sudah lumayan ya. Bawa berapa banyak? Bawa nggak ngitung juga ya, nggak ngitung ya. Oke, siap, kasih, Bang Rizky. Oke.